Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Macam yang korang tahu, hari tu aku dah beli Canon EOS R50. So, waktu aku beli kamera tu, aku tak dapat apa-apa free gift bag. Memang, ya, aku macam pelik lah. Selalunya kalau kita beli kamera, memang dapat free gift bag. Tapi aku tak dapat free gift bag. And then aku cari punya cari, aku terjumpa satu bag yang amat menarik. Tapi harga dia keras sikit lah. Harga dia tak lebih daripada 200. Dia below 200 lah. Tapi memang puas hati lah, iaitu bag kamera yang aku beli tu, aku beli dekat Lazada aku tak silap. So bag dia, so ini dia bag dia. So bag ni dia jenama, tak ada brand. Memang bag ni daripada China. Bagi aku bag ni yang nampak menarik sebab ya, memang agak style lah. Dia macam bag, bag macam kita pergi jalan-jalan, cuma dia tebal sikit. Dia ada dua jenis, dia ada 5 liter dan 10 liter. So aku tengok review, better 10 liter lah. Saya boleh letak macam-macam benda. Okey, ini adalah pandangan depan bag ni. Okey, bag ni. So dekat depan ni tak ada apa, just ada satu compartment sahaja. So dekat sini korang boleh letak lah korang punya buku ke apa dekat sini. Dekat sini aku just letak buku manual, lanyard dan sebagainya. Memang compartment depan ni tak boleh letak besar-besar. Dan dekat bawah ni ada tali untuk kita ketat ke pelonggar ke. Ini tak ada compartment, memang kosong dekat sini. Memang tak boleh buat apa. Memang nampak macam ni je. Okay. And then dekat belah kiri ni ada satu tempat untuk kita select apa-apa lah, macam pen ke apa ke, dan kita boleh pegang macam ni pun. Okay, dekat belah kanan ni pun sama, ada juga tempat ni. Dan dekat belakang ni tak ada apa, belakang dia just pemegang ni sahaja. So jom kita pergi ke dalam compartment bag ni. So kita buka. Okay, ini dia dalam dia. Dekat sini kau boleh letak dua lens lah dekat sini, satu dan dua. So kau boleh tutup benda ni, tutup, tutup. Dan memang kau punya lens memang secure sini, tak ada jatuh, tak ada apa, memang best. Dan kat sini kau boleh letak kamera kau lah. So yeah, memang besar dia punya space. Dan dekat depan ni pun ada satu lagi compartment, kau boleh letak kau punya charger ke apa ke, anything so on. Okay, dia agak besar juga. Dan dekat belakang ni ada satu lagi compartment yang terakhir. So kita buka zip dia. So dekat sini kita letak kita punya bateri, memory card dan sebagainya. So dia ada berapa dia ada berapa poket? 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 poket yang kau boleh memuatkan apa-apa sahaja. Dan ada satu lagi tempat depan ni untuk kau letak space anything else. So yeah, itu sahaja. Bagi aku bag ni memang agak menarik lah sebab dia nampak style lah, stylo situ. Sebab dia tak ada nampak macam bag kamera, dia nampak macam bag berjalan. Dan memang agak stylo lah bila korang pakai. So tali ni kita boleh laras lah. Kita boleh laras. So korang tak kisahlah korang nak pakai macam ni ke, macam ni ke, tapi nampak style lah. Ha, nampak style gila bila korang pakai kan. Korang berjalan, aku berdiri, nampak, dia nampak style. Ha, memang ya, memang nampak style gila bag ni. So kalau korang yang mencari bag kamera yang nampak style, dia tak nampak macam bag kamera tapi nampak macam bag berjalan. Dan korang punya lens apa semua memang selamat lah sebab dia ada division apa semua. So korang boleh grab dekat link description yang aku dekat bawah ni. Korang grab cepat-cepat. Dan ya, aku rasa stok dia kadang-kadang cepat habis ha, tapi dia banyak lah stok, kalau dia restock memang banyak. So itu saja untuk konten aku pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan tekan button lonceng. Assalamualaikum, bye, see you for the next video.